Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizie Rosli, bersama Naila Huda dalam Awal Pagi segmen Realiti Rakyat. Dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Begitu juga dengan sektor ekonomi, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami cuba bawakan di platform ini di Astro Awani. Jadi, segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, sungai sebagai salah satu unsur alam semula jadi. Ciptaan Tuhan merupakan satu khazanah yang perlu kita pelihara supaya fungsinya dalam kehidupan makhluk di dunia ini sentiasa berkekalan. Di Malaysia, kita amat beruntung sebenarnya kerana dikurniakan banyak sungai untuk kegunaan masyarakat tempatan, biarpun corak kehidupan manusia pada masa ini telah berubah. Pergantungan manusia kepada sungai masih terus berkekalan, namun disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab, maka hari ini kita mendapati kebanyakan sungai di negara kita semakin tercemar. Dan masyarakat hari ini perlu menyedari bahawa sungai memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian, baik dari segi sosial, ekonomi maupun dari segi politik. Dan melihat kepada keadaan semasa, usaha untuk membersihkan sungai pastinya amat sukar. Dan pelbagai teknik dan cara yang digunakan pada ketika ini, namun ilham dan inovasi seorang anak tempatan untuk menambah baik sistem pembersihan sungai ini harus kita angkat kisahnya, dan melalui penghasilan satu alat sistem perangkap sampah terapung automatik yang dipanggil Automatic Log Boom System ataupun ALBS. Produk yang dihasilkan ini telah diuji di dua lokasi dan terdapat beberapa kebaikan produk ini yang kita ingin kupas lebih lanjut. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin tahu mengenai inovasi yang dilakukan dan apakah inisiatif yang dijalankan oleh persatuan berkaitan untuk menyokong hasil reka cipta ini. Jadi untuk itu, kita bawakan di studio tetamu kita pagi ini, Cik Nur Syarizal Nordin, merupakan Presiden Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia yang merupakan pereka produk ini. Dan kita juga bersama dengan Puan Harina Emiza Hussein, merupakan Ketua Pegawai Operasi and Associate Sendirian Berhad dan Setiausaha Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia. Terima kasih dan selamat pagi bersama kami di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat untuk ceritakan tentang penghasilan dan inovasi ini yang amat-amat diperlukan. Boleh Encik Nur Syarizal mulakan sedikit dengan kupasan mengenai produk ini, mana datangnya ilham, mana datangnya idea untuk mewujudkan produk ini? Okey, terima kasih kepada Encik Hafiz dan Naila. Sebenarnya idea berkenaan dengan automatic log boom system ni kita bangunkan sejak 2015 dengan bantuan daripada pihak kerajaan sendiri. Kita adakan banyak perbincangan teknikal dan kita dah come up dengan satu idea penyelesaian di mana sistem ni dia akan boleh beroperasi 24 jam. Masalah utama dalam pembersihan sampah di sungai ni ialah Dia perlu dibersihkan selalu kerana sampah tu sentiasa akan ada. Jadi kita perlu cipta satu perkakas yang ataupun satu device yang akan kita install boleh berfungsi secara 24 jam dan bila-bila masa pun. Jadi antara kejayaan kita ialah kita dah buat beberapa prototype testing di Perak, dan terbaru sekali kita dah dapat grant daripada Kementerian Pertanian, Kementerian Sains Inovasi untuk redevelopment of sistem ni, dan kita dah berjaya pasang di Pulau Meranti, Cyberjaya. Jadi hasil daripada ni kita menawarkan kepada kerajaan untuk memasang sistem ni secara PFI. Jadi kita menggunakan platform syarikat Annette Associates dengan CEO kami, Puan Harina Emiza, untuk merangka plan pengkomersialan sistem ni. Baik, dan Puan Harina sebagai COO, Ketua Pegawai Operasi and Associates ini, kita lihat kepada usaha untuk membangunkan produk ini. Bagaimana melihat keberkesanan produk ini dan juga proses untuk mengkomersialkan ia? Okay, first thing first, alat ini terbukti sangat berkesan ya berbanding dengan conventional log boom sedia ada sekarang ini. Seperti yang telah diceritakan oleh Encik Shah tadi,
alat ini berfungsi secara automatik berbanding dengan logbook konvensional di mana memerlukan tenaga kerja yang banyak. Pekerja ini terpaksa turun ke dalam sungai, tolak sampah secara manual ke untuk dia berdekatan dengan pengangkut sampah untuk diangkut keluar. Jadi masalah yang kami perhatikan di situ ialah apabila pekerja ini turun ke dalam sungai dengan kadar kedalaman sungai paras dada, ya, ia terdedah kepada macam-macam pelbagai ancaman. First thing is ancaman binatang buas. Kita tahu yang sungai di Malaysia ini ada buaya. Dan Sungai Kelang contohnya, ya, buaya beberapa keluarga dah ada di situ dengan ular lagi. Jadi ancaman itu ada. Dan lagi satu, air sungai yang ada sampah ini, dia kotor. Jadi ia membawa bakteria dan virus. Tambahan pula sampah terapung yang ada di sungai yang tidak dikeluarkan dalam jangka masa yang pendek, ia merupakan tempat pembiakan nyamuk yang sangat aktif. Pemerhatian kami, ya, di beberapa sungai sebelum ini memang banyak nyamuk. Jadi pekerja ini terdedah kepada malaria, Zika, Aedes, penyakit-penyakit dari pembawaan nyamuk ini. Ya. Tadi kita nak laporkan ataupun kita nak kupas lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasikan inovasi tersebut yang kita lihat tadi ada digunakan di beberapa sungai, dan kita dah jelaskan tadi ada kebaikan dan ada kekuatannya berbanding dengan teknik sebelum ini menggunakan orang sendiri yang perlu turun untuk membersihkan sungai itu berbanding dengan sekarang ini boleh gunakan mesin ini. Jadi boleh ceritakan dalam proses penggunaan mesin tersebut itu berapa banyak sebenarnya tan sampah yang dikutip setakat ini, di mana yang telah digunakan, diujikan di sungai mana yang telah pun kita lihat mesin ini telah digunakan? Okey, daripada pengalaman kita, kita memang setiap hari, kalau dia bergantung pada musim, kalau musim kemarau, kita dapati sampah sikitlah. Because kebanyakannya sampah ni dia datang daripada discharge daripada parit-parit perumahan. Jadi parit-parit perumahan ni dia bila hujan dan sampah ni akan mula dibawa ke sungai melalui parit-parit monsun dan masuk ke dalam aliran ke dalam sungailah. Jadi bila kita dapati musim hujan, sampah dia akan banyak dan kita sebenarnya tak tertimbang sampah tu. Tapi daripada segi rekod memang beratus-ratus tan lah sampah. Tapi yang sungai-sungai yang kita uji ni tidak seteruk sungai yang besar, kerana sungai besar ni dia ada banyak tributaries, anak-anak sungai kecil yang masuk ke dalam dia, kan. Jadi dan paling penting, sistem ni dia memang boleh beroperasi 24 jam. Dia tak perlukan ada orang di sekeliling dia. Kita kelebihan dia ialah dia boleh bawa sungai, sampah-sampah tu dari hujung ke hujung, mengumpulkan satu tempat dan kita bawa dia keluar terus masuk ke dalam tong sampah yang disediakan, dan tak perlu ada orang pun ada kat situ. Jadi kita perkara ni memang sangat membantu dari segi meningkatkan kesedaran, dan kita pun rasa sepatutnya ada SOP tertentu yang kerajaan contohnya NIOSH untuk kena kuat kuasa, kan, iaitu SOP operasian pembersihan, kerja-kerja pembersihan sampah ni. Dan Kementerian Kesihatan kena selalu memantau site-site pembersihan sampah ni, kerana kalau kita tak pantau, dia akan jadi satu pandemik. Dia boleh menyebabkan penyakit, tersebarnya penyakit-penyakit bawaan air, contohnya kencing tikus, hepatitis, kerana air kotor ni sangat bahaya kepada masyarakat. Baik, kita tengok besar dia punya mesin ni sebenarnya, kan. Dari segi pemasangannya mungkin akan mengira kepada kos dan sebagainya. Dan kalau kita ingin melihat kepada dari segi penerimaan ataupun sambutan kepada produk ini, mungkin ada PBT-PBT yang sudah approach and associate untuk menyediakan ataupun untuk menggunapakankan perkhidmatan ini. Mungkin dapat diceritakan sikit dari segi sambutan produk ini semua. Okey, melalui proses kita dah lalui sejak 2015, kita dapat banyak sokongan sebenarnya daripada mana-mana pihak, banyak pihak. Even pihak
Esko Kerajaan Negeri dan juga PBT, kita banyak dapat sokongan. Tapi masalahnya pelaksanaan dia tu perlu kepada satu satu usaha yang integrated antara NGO. That's why kita wujudkan NGO Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia. Tujuan dia, kita nak mengetengahkan idea-idea inovasi ni agar lebih jadi mainstream. Kita tak nak lagi, kita bukanlah tak nak, kita cuba nak bawa rakyat Malaysia ni kepada satu pemikiran baru di mana kita kena kurangkan sikit hiburan politik, bercakap berkenaan dengan hiburan politik, dan kita lebih bercakap berkenaan dengan pembangunan teknologi, inovasi, idea. Dengan cara itu je kita boleh menjana ekonomi negara. Kita sekarang, selama ni kita sangat-sangat bergantung kepada teknologi luar. Apa-apa hal kita teknologi luar. Sebagai contoh, kita punya sistem ni, kita pernah offer kepada kerajaan, dan ada satu produk yang lebih kurang similar tapi lebih kurang lagi efektif daripada sistem kita, itu interceptor. Dia datang daripada Belanda. So kita kita mempunyai cabaran lah untuk dari segi mengetengahkan produk kita, kerana kita masih ada minda terjajah, iaitu kita lebih mengutamakan produk luar daripada produk inovasi tempatan. Kerana itu kita dalam persatuan, kita akan memperjuangkan bahawa kita perlu mewujudkan jawatan kuasa tindakan ekonomi inovasi negara. Dan juga kita perlu kepada mungkin Suruhanjaya, tindakan ekonomi dalam Suruhanjaya inovasi negara, mana kita melihat kepada perlunya kita mengutamakan produk produk tempatan ni daripada produk-produk luar. Itu antara kita punya perjuangan motor. Selain daripada itu, kita juga usahawan inovasi, persatuan usahawan, kita akan membuat kempen secara besar-besaran. Kita akan mengedukatkan, memberikan pendidikan bahawa setiap rakyat Malaysia ni, tak kira umur, tak kira latar belakang, mempunyai idea dan mempunyai hak untuk mengetengahkan idea mereka, dan kita kena bantu mereka mengkomersilkan, menjadikan prototipe dan terusnya mengkomersilkan produk-produk mereka supaya kita dapat menjadi standing dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, kita tengok sebagai Sweden, mereka ni ada satu syarikat besar, itu IKEA. Dia orang ni adalah satu syarikat yang berdasarkan kepada reka cipta dan inovasi, dan mereka jadi sebuah negara maju dengan meletakkan idea inovasi melepasi segala apa perkara-perkara lain yang tak penting, saya rasa, dalam kuranglah pentingnya dalam kehidupan seharian. Ya, dan selain daripada mengangkat inovasi dan teknologi tempatan itu, selain daripada itu, kita juga boleh lihat mungkin daripada penghasilan inovasi ini juga dapat menjurus kepada peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan kita, terutamanya dalam bidang STEM, bidang teknologi dan sebagainya. Jadi kita akan kupas berhubung dengan aspek itu pula, aspek peluang pekerjaan, bagaimana untuk menjana pendapatan dan ekonomi negara itu, dan kita akan terus bersama dengan tetamu kita selepas kita berhenti seketika, dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat. Kita sedang menceritakan tentang satu inovasi alat sistem perangkap sampah terapung automatik, atau dipanggil Automatic Log Boom System, ALBS. Satu inovasi yang amat diperlukan melihat kepada tahap sungai kita yang amat tercemar. Jadi satu inovasi yang baru dan kita lihat pernah diwujudkan di beberapa negara lain sebelum ini, tetapi ini merupakan penghasilan anak tempatan kita sendiri. Yang mana kalau kita lihat sebelum ini, kita ada banyak bawakan cerita-cerita inovasi baru dari sudut teknologi dan STEM, industri STEM dan sebagainya, tetapi ada sedikit kekhawatiran mungkin sama ada dalam sambutan daripada masyarakat ataupun sambutan dari sudut komersial, dari sudut pihak berkuasa untuk menggunakan inovasi ini. Kekhawatiran itu adalah berhubung dengan kos. Ramai yang menjangkakan langkah terhadap automasi ataupun pendigitalan ini memerlukan kos yang lebih tinggi dan kurang bergantung kepada tenaga kerja ataupun tenaga kerja yang lebih kemahirannya lebih tinggi dan mungkin
juga mendatangkan kos yang lebih tinggi. Jadi saya nak tunjukkan soalan seterusnya bersama dengan Ketua Pegawai Operasi and Associates dan juga Setiausaha Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia, Puan Harina Emiza Hussein, yang boleh menceritakan dari sudut kos penghasilan sistem ALBS ini dan juga kos dari sudut penggunaan sistem ini. Ya, kebaikannya kurangkan tenaga kerja dan juga kurangkan risiko yang terdedah ataupun buat pekerja-pekerja yang terlibat dalam kerja pembersihan sungai ini. Tapi dalam masa yang sama, dari sudut kos, mungkin lebih murah atau lebih mahal, bagaimana? Terima kasih, Naila. Okey, dari segi kos, ya, saya membuat perbandingan dengan produk yang dah Cik Syah cakap sebentar tadi, Interceptor tu. Kosnya jauh lebih murah. In fact, dia punya modus operandi charge kita kepada kerajaan pun, kita dah cadangkan sistem yang sama, iaitu PFI, Private Funding Initiative, sama modusnya, modus operandinya dengan Interceptor yang dibawa ke kerajaan negeri. Kos pengoperasian juga lebih rendah berbanding dengan Interceptor tersebut. Seperti yang dah Cik Syah cakap tadi, malangnya jika tidak keterlaluan ni untuk kami katakan bahawa mentaliti kita ni masih lagi mentaliti kelas ketiga, di mana kita lebih mengutamakan produk dari luar berbanding produk tempatan. Walaupun produk tempatan ini lebih senang maintenance-nya, lebih murah kos pengoperasiannya, tapi ia tidak mendapat sambutan. Untuk menjawab soalan Naila tadi, ya, kita punya kos memang jauh lebih murah berbanding dengan kos pengoperasian sistem konvensional log boom sedia ada sekarang ini. Mungkin kalau saya boleh mencelah sikit, ya. Bila kita buat inovasi, tujuan antara kenapa kita buat inovasi ialah kita sentiasa memikirkan bahawa dia mestilah mampu milik. Kalau kita buat inovasi tetapi dia menjadi satu yang lebih mahal daripada yang sedia ada, itu bukanlah inovasi. Terus definisi pada inovasi itu pun kita kena, that's why persatuan kena didik masyarakat berkenaan dengan definisi inovasi itu sendiri, kerana dia mesti mempunyai nilai-nilai tambah. Contohnya, kos yang mudah, that's why murah, that's why kita kos yang sangat rendah, di mana kita gunakan bahan-bahan tempatan, kita gunakan teknik-teknik pembersihan yang lebih praktikal. Jadi dari segi kos tu memang jauh kita boleh dapati kita memberikan penjimatan kepada kerajaan antara 80 sehingga 50% pengurangan kos yang sedia ada. Dan kita tak ada penambahan kos, dan kita juga mengcreate peluang-peluang pekerjaan. Ini yang paling utamalah. Kita terdapat banyak bengkel-bengkel besi, welding, besi-besi apa yang affected daripada segi COVID-19 ni, kerana apabila banyak pekerjaan dah banyak pekerja yang dibuang, maka kadar kemampuan rakyat semakin kurang. Jadi banyaknya bengkel-bengkel welding ni dah tak ada order dari segi nak buat grill, nak buat awning, semua dah tak ada. Jadi kita akan memberi peluang kepada mereka untuk membuat, manufacturekan sistem kami ni untuk dipasang di seluruh negara. Dan itu antara tujuan kita. Kita bukan memikirkan keuntungan semata-mata. Kita memikirkan kebaikan kepada kerajaan dan kepada rakyat secara keseluruhannya. Okey, baik Cik Syarjal. Tadi kita dah bercakap mengenai dari segi penghasilan produk ini. Jika produk ini sebenarnya, apa yang Cik Syarjal katakan sebentar tadi, produk ini sebenarnya memberi manfaat. Kita tidak lagi menggunakan seperti cara lama, kaedah lama yang perlu turun ke sungai dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka ini dimonopoli oleh pekerja-pekerja daripada warga asing yang terlibat dalam sektor 3D dan sebagainya. Jadi dengan adanya penghasilan inovasi ini, maka dari segi pengurangan tenaga kerja itu mungkin kita dapat hasilkan atau mungkin kita dapat adaptasi kepada penghasilan produk ini. Dan kita nak melihat kepada lebih jauh, jika produk ini dikomersialkan secara meluas di seluruh negara, bagaimana pula dengan tenaga-tenaga kerja? Adakah tenaga kerja dari segi tenaga asing masih lagi digunakan ataupun hanya melibatkan kepada warga tempatan saja? Okey, of course, bila kita contohnya macam bila kerajaan buat kereta proton, maka banyak peluang-peluang pekerjaan
dibuka kepada rakyat Malaysia. Macam tu juga kita perlu ada pada satu projek. Contohnya macam dulu pun kita ada buat kereta api laju, kita ada buat projek MRT, LRT. Semua tu bertujuan untuk memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Begitu juga kita mewujudkan inovasi ni, automatic lock boom system ni, supaya banyak lagi bengkel-bengkel boleh participate menghasilkan produk-produk ni. Kita bagi peluang-peluang kontrak kepada mereka dan kita bersedia membantu dari segi khidmat teknikal, khidmat kejuruteraan untuk menghasilkan produk ni. Jadi selain daripada itu, kita persatuan juga sedar bahawa kita perlu wujudkan ni banyak lagi produk-produk inovasi ni, kerana dengan produk-produk inovasi ni kita boleh bagi banyak peluang pekerjaan. Bayangkan pada hari ini selepas COVID-19 ni banyak orang kena buang kerja, tak ada pekerjaan, ada yang sampai bunuh diri. Jadi kerana apabila kita membuat satu-satu projek besar mega tapi participation of rakyat tempatan tu hanya very minimum, so kita rasa rugilah, kerana sepatutnya bila kita buat inovasi tempatan tu yang akan membantu rakyat kita, bukan sekadar untuk menghasilkan pendapatan ekonomi kepada mereka, malah kita boleh ekspor teknologi kita keluar negara. Nah, dari sebuah persatuan inovasi, kita lihat banyak graduan-graduan terpaksa bekerja sebagai pemandu Grab, Grab Food, dan ada yang menjadi buruh-buruh kasar kerana kita tak ada peluang-peluang pekerjaan. Kita terlalu bergantung kepada sektor-sektor perkhidmatan. Kita tidak memfokuskan tenaga dan resources kita kepada penghasilan produk-produk inovasi yang boleh dikomersilkan di seluruh dunia, bukan sekadar di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Dan saya rasa ramai yang sekarang ni dah teruja nak melihat kepada pengaplikasian ataupun penggunaan sistem atau inovasi terbaru ini, bukan saja dapat mencipta peluang pekerjaan tetapi yang paling utamanya adalah dapat membersihkan sungai kita itu. Dan kita nak lihat kepada langkah seterusnya bila kita boleh jangkakan penggunaan sistem ELBS ni pada tahap ataupun skala yang lebih besar. Apa langkah seterusnya bagi pihak Puan Harina yang mungkin boleh jelaskan sedikit langkah seterusnya, mungkin ada memerlukan geran lagi ataupun bagaimana, apa lagi yang diperlukan untuk kita lihat penggunaan ELBS ini skala yang lebih besar dapat digunakan di sungai-sungai di serata negara kita. Terima kasih Nila. Sebelum tu kami nak ucapkan terima kasih kepada Mastek yang telah memberikan geran redevelopment of ELBS system ini kepada kami. Melalui duit geran ini kami dah berjaya membuat pemasangan di Pulau Meranti, Cyberjaya. Apa yang kami lihat dan apa yang kami plan ke hadapan ialah kami nak offer ELBS system ini kepada kerajaan-kerajaan negeri, di mana kami nak bantu untuk membersihkan sampah-sampah terapung di sungai-sungai dan tali air di negeri-negeri, dan melalui PFI, Private Funding Initiative. Kami mengharapkan kerjasama dari pihak kerajaan negeri, di mana apabila kami dah pasang secara PFI itu, kita dapat dianugerahkan dengan kontrak pembersihan. Di mana proses pengoperasian ELBS ini kita charge kepada kerajaan negeri balik tanpa kita chargekan harga device itu sendiri. Perolehan harga device itu sendiri. Cik Syah ada nak tambah? Okey, sebenarnya kita melalui kerajaan Malaysia ni sangat efisien dalam mempromosikan idea inovasi. Kita banyak grant yang kita boleh perolehi, dan asalkan inovasi tersebut betul-betul membawa manfaat dan juga membawa kebaikan kepada negara, kerajaan akan bersedia untuk bagikan geran-geran tambahan. Tapi walaubagaimanapun, kita perlu kepada sokongan dari semua pihak. Iaitu kita perlukan sokongan dari segi kesediaan
untuk menggunakan teknologi Betul. Baru. Because untuk kita ubah minda rakyat untuk menggunakan satu approach baru, itu satu yang satu cabaran lah bagi Betul. Pihak persatuan untuk buatkan kempen-kempen kesedaran. Betul, memang memerlukan satu ekosistem yang cukup kondusif dan kerjasama daripada pelbagai pihak, daripada pihak pengajian itu, daripada pihak kerajaan, pihak berkuasa dan juga masyarakat itu sendiri perlulah bersedia untuk mengambil langkah seterusnya dalam kita lihat pengautomasian dalam industri-industri kita, terutamanya dalam usaha untuk kita membersihkan sungai-sungai negara kita yang cukup tercemar dan kita sedia maklum dengan keadaannya. Jadi kita terima kasih kepada tetamu kita pagi ini, Encik Syahrizal Nurdin, merupakan Presiden Persatuan Usahawan Negeri Cipta dan Inovasi Malaysia, dan juga Puan Harina Imiza Hussein, Ketua Pegawai Operasi NNA Associates Sendirian Berhad, yang menceritakan tentang satu inovasi teknologi ini yang cukup menarik dan kita harap dapat melihat dalam masa yang terdekat dapat digunakan pada skala yang lebih besar untuk seluruh negara kita. Dan yang pasti, sekiranya anda mempunyai, anda sudah mereka cipta satu produk dan anda tidak tahu ke mana ataupun apakah proses seterusnya anda ingin bawa supaya ia dapat dikomersialkan, anda boleh terus berhubung dengan Persatuan Usahawan Negeri Cipta dan juga Inovasi Malaysia, kerana mereka juga menawarkan program dan juga mereka akan menceritakan mengenai proses-proses dari segi patent dan juga dari segi pengkomersialannya. Dan untuk itu, Awan Yang Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli dan saya Nala Huda Salam Ahmad.